Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mendatangi rumah sakit tempat seorang polisi korban ledakan yang tengah dirawat dalam kondisi sadar pada Minggu malam. Kapolda Jawa Tengah menjelaskan bahwa tidak ada unsur teror dalam ledakan yang terjadi di Asrama Brimob Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Paket yang meledak adalah bahan petasan yang dipesan dari Indramayu pada April 2021. Akibatnya korban mengalami luka bakar 37%. Pastikan bahwa ledakan di wilayah kita di daerah Sukoharjo tidak ada unsur teror. Hanya kelalaian anggota yang menyebabkan bahan itu meledak. Kita belum bisa memastikan lalai karena korban dalam hal ini anggota masih dalam kondisi sakit di rumah sakit. Nanti kalau sudah sadar kita periksa, tetapi anggota yang lain sudah kita pemeriksaan, benar bahwa pada saat itu di daerah Juruk dilakukan operasi COD pengiriman bahan bubuk hitam, yaitu bahan mercon. Inilah suasana di lokasi setelah ledakan terjadi. Rumah yang menjadi lokasi ledakan dipasangi garis polisi dan sejumlah petugas berjaga di lokasi. Lokasi ledakan berada di asrama polisi Arumbara, tepatnya Jalan Larasati nomor AA12, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Tim liputan Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah.